Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah channel cilik saya ya. Ini adalah channel tutorial tentang info-info YouTuber rahasia ya. Saya tidak menggunakan banyak SEO di channel ini. Jadi ini channelnya saya natural dari pencarian YouTube. Kalian bisa lihat ya, di sini trafiknya bertambah tiap hari meskipun saya jarang upload ya, seperti itu. Tips yang paling menarik di sini, tutorial YouTube kan itu lifetime ya, dalam artian selama ada YouTube pasti dibutuhkan ya, seperti itu. Kalian bisa lihat di sini ada 3 menit ya. 3 menit itu apa? 3 menit ini rata-rata menonton video saya ya, teman-teman. Itu lebih bagus karena kalian bisa mengejar jam tayang dengan cepat ya. Ada yang 7 menit, 1 menit, itu beda-beda ya. Oke, kita lupakan channel ini. Saya akan membahas bagaimana cara menambah subscribe ya, teman-teman. Itu subscribe-nya berapa ya? Antara 100, 200, 300 hingga 400 subscribe dalam 1 hari ya. Bagaimana caranya? Oke, saya akan buktikan dulu biar teman-teman enggak dikira hoax ya. Nah, di sini saya nge-share-nya bagaimana? Saya nge-share-nya itu secara langsung biar teman-teman itu paham ya, seperti itu ya. Jadi video ini asli dari channel saya ya, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat subscribe di sini saya sedang rendah karena saya jarang upload ya, seperti itu. Jenis saya, channel saya yang saya kerjakan itu seperti edgy gaming ya, karena channel berbau game ya. Kalau game saya hanya record gameplay saja, seperti itu, sama tutorial. Oke. Nah, pada waktu pertengahan kalau nggak salah itu bulan apa ya, bulan sebelum ini, Oktober ya, kalian bisa lihat di sini subscribe-nya itu menambah 400 ya, itu 1 hari teman-teman. Saya juga kaget, ini satu bulan ya, 1 minggu bisa 1000 subscribe ya. Kalian teman-teman bisa lihat 90 hari yang lalu menambah 1600 subscribe ya. Kita klik di sini, selama 28 hari dapat 300 subscribe karena saya jarang upload ya. Kalian bisa lihat trafik yang ini. Nah, yang ini ya, 400 subscribe itu dari mana ya? Itu dari pencarian YouTube, otomatis subscribe-nya itu dari YouTube ya. Tapi yang nonton di sini banyak yang tidak non-subscribe, artinya video saya sangat dibutuhkan ya buat orang-orang. Orang-orang itu siapa? Kompetitor saya ya. Biasanya YouTuber itu mencari info tentang misalkan PUBG Mobile, cara aim lurus bagaimana. Nah, di situ kan ada kreator lain yang mereupload, maksudnya reupload itu idenya ya. Jadi ide saya direupload dan dibikin kemas ulang. Oke. Nah, di sini teman-teman, yang pertama kalian itu langsung ketik saja di sini, misalkan tutorial Android ya, ataupun cara unbanned akun ML. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat di sini 1 week itu artinya 1 minggu yang lalu, di sini ada 2 minggu yang lalu, ada 1 bulan yang lalu. Kalian minimal yang 1 week ya. Ini 1 week udah 4000 view, artinya itu bagus sekali ya teman-teman. Kalian bisa klik di sebelah pojok kanan, di sini ada upload date kalian this week. Nah, itu langsung klik apply. Nah, video ini peringkatan pertama, artinya SEO-nya bagus, deskripsinya bagus, terus tema ini lagi trending ya, seperti itu. Maksudnya cara unbanned akun LM apa MLBB itu lagi trend ya, karena banyak akun-akun yang terbanned. Di sini ada cara unbannednya, kalian bisa klik. Nah, yang ini udah 2000 subscribe yang tapi nggak ada iklannya. Kalian klik share seperti ini, kalian copy link. Nah, seperti ini. Terus kalian lari langsung ke dalam, di sini ada yang namanya tag you ya, seperti ini. Kalian bisa get tag from URL, klik paste. Nah, langsung klik cek. Oke, seperti itu. Kalau ada iklan, close saja. Nah, ini adalah tag yang ada di dalam channel tadi ya.
unbanned akun FB Free, akun unbanned akun Free Fire, unbanned akun PUBG, unbanned akun FF. Nah, ini adalah tag yang ada di dalam video tadi. Kalian bisa coba klik copy. Nah, seperti itu. Langsung kalian tempelkan saja, misalkan ketahui subscribe yang banyak itu bagaimana. Oke. Saya akan menunjukkan dulu ketika subscribe saya itu menambah 400 itu satu hari ya, bagaimana? Nah, di sini teman-teman ada 7 hari yang lalu ya. Kalian bisa lihat subscribe-nya menurun ya. Performanya. Nah, di sini 28 hari ini 300 subscribe. Aduh, mantul sekali ya. Nah, 300 subscribe itu dari mana? Yaitu dari video-video saya yang saya upload, oke? Kalian bisa lihat 90 hari yang lalu 1000 subscribe. Nah, kalian lihat ini tanggalnya tanggal berapa? Nah, ini adalah grafik subscribe itu Oktober tanggal 8. Nah, waktu Oktober tanggal 8 banyak sekali video yang membutuhkan cara unbanned akun PUBG Mobile ya. Terus saya upload sekitar 3 video, setelah itu langsung share di hari yang berbeda. Dan ada video yang kena bola salju, artinya kena SEO-nya ya, peringkat pertama ya. Akhirnya video saya langsung dilihat banyak orang. Di sini watch time-nya langsung naik pesat dan pendapatan naik pesat, teman-teman, seperti itu. Kalian bisa lihat, nah di sini ini naik pesat ya, 46.000 satu hari, 38. Ini channelnya channel pemula banget, teman-teman. Terus menurun karena saya jarang upload. Pendapatan naik, subscribe juga pasti naik. Nah, seperti itu. Di sini ada reach. Nah, impressionnya bagus, click through rate-nya juga bagus. Artinya video ini sangat dibutuhkan. Nah, yang ini ya. Terus di sini ada engagement, audience, sama revenue. Nah, ini pendapatan saya dari beberapa video. Kalian bisa lihat ini berapa pendapatannya ya. Di sini ada satu hari 5.000. Beda-beda lah teman-teman, seperti itu. Ini 90 hari, ini 28 hari ya. CPM saya itu 14.000, sangat besar ya kalau menurut saya. Karena CPM itu ini penghasilan saya Oktober 500.000 hanya dalam beberapa video ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, langsung kalian lihat traffic yang ini, analitik. Sudah itu kalian klik advanced mode. Nah, yang ini kalian bisa melihatnya di sini ada grafik seperti ini. Nah, di sini kan ada select metric ya. Nah, yang ini select metric, langsung kalian more metric. Nah, di sini ada subscribe. Nah, ini set. Nah, ini subscribe terbanyak ya, teman-teman. Nah, cara membuka mengatasi akun PUBG. Nah, viewernya itu 15.000, CTR-nya 16%. Watch time-nya 714. Subscribe-nya di sini nambah, teman-teman, 127 hanya dalam satu video ya. Pendapatannya 61.000 dalam satu video. Di sini impression-nya juga ada. Di sini ada click through rate-nya juga ada. Nah, jadi satu video ini ada yang bisa menambah 197.11. Nah, ini yang dinamakan bola salju, teman-teman. Ini saya mendapatkan 127 subscribe hanya dalam satu video. Nah, kalau digabung saya mendapatkan 400 subscribe ya, seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya seperti tadi. Kalian lihat saja ya video yang lagi trending, misalkan di sini langsung di menu YouTube. Nah, sudah muncul seperti ini. Langsung kalian explore. Di sini ada gaming. Nah, yang itu kalian bisa di sini lihat. Di sini ada Among Us meme Olympic. Nah, ini sedang trending ya. Terus di sini ada tentang PUBG ya. Nah, seperti ini. Ini sedang trending ya. Buat channel pemula, kalian nggak usah mengejar, mengejar dan mengejar apa namanya tuh
mengejar channel orang lain, tetapi mengejar tutorial dulu kalau 1000 subscribe, kurang dari 1000 subscribe. Di sini ada PMBC Indonesia, ada Kocak Wongin. Nah, kalian pilih saja tema ya. Di sini ada explore, temanya kalian tentang apa ya? Ada learning, news, musik, trending. Kalian bisa klik trending. Nah, seperti ini. Trendingnya itu di mana? Trending sekarang ini di seluruh dunia ya. Nah, seperti ini. Ini trending di seluruh dunia, teman-teman. Kalian bisa membuat tema ini menjadi gambar, menjadi berita ya. Lihat 20 menit yang lalu, 20 jam yang lalu sudah 467.000. Nah, di sini ada musik juga, ada. Nah, ini kan luar negeri ya. Kalian bisa lihat musik. Di sini ada gaming. Kalau gaming di sini Among Us meme Olympic. Silakan kalian putar video ini. Ini adalah target luar negeri yang sedang trending. Lihat viewernya sudah 2,5M. Subscribe-nya ini memang sudah banyak ya. Hanya dalam waktu beberapa jam ini bisa trending. Kalian bisa copas judulnya ya, Among Us Meme Olympic. Itu targetnya luar negeri dan lokal. Kalian tentukan judulnya, langsung kalian bikin kontennya ya. Kalau judul sudah ada, silakan tag-nya juga bisa kalian copas dari video ini atau copas kayak awal saya praktek ya. Di sini Among Us Meme Olympics. Oke, kita langsung ketik di sini Among Us Meme Olympic. Nah, seperti ini. Nah, ini kan yang peringkat pertama. Nah, ini peringkat kedua. Ini peringkat ketiga, ini peringkat keempat ya. Among Us Copindes ini kan meme compilation, artinya dibentuk, dibikin lucu ya teman-teman, seperti itu. Kalian bisa klik video yang ini yang kedua, terus kalian bisa share kayak tadi, langsung install tag you, langsung aja ke tag you. Nah, situ ada tag you, langsung klik cek. Nah, seperti itu. Ini adalah tag ya, tag yang video tadi Among Us meme. Pak, ini Among Us meme Olympic. Nah, tagnya sedikit aja kalau kalian subscribe-nya sudah banyak. Kalau sedikit, maksimalkan tag, tetapi harus sesuai dengan judul. Kalau judul pendek, maka tag juga pendek. Ya, itu kuncinya seperti itu ya. Oke, itu cara menambah subscribe secara kilat ya, dengan memaksimalkan video yang trending. Kebetulan saya waktu itu ada trending tentang cara unbanned ya. Ini khusus channel pemula bisa seperti ini, cara unbanned ML. Nah, kalian bisa pelajari video yang pertama ini, video yang kedua, terus kalian bikin video dan silakan langsung share. Sesudah share, silakan kalian langsung bikin video dan tagnya samakan kayak video yang pertama ini. Oke, okay? Tagnya mau copas, mau bikin sendiri, mau lihat dari tubadi, silakan ya, seperti itu. Caranya ketik judul yang dicari. Nah, kalau bingung kalian klik explore. Kalau tema kalian film, silakan ini klik berapa film. Kalau musik di sini ada now, kalau now campuran ya. Ini internasional, kalau lokal silakan klik gaming. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Okay. Mudah sekali, ini targetnya global ya. Kalau lokal bagaimana silakan ya. Kita klik library saja. Kalian sudah klik library ke home ya saja, langsung ketik judul ya. Judulnya apa? Oke. Okay. Di sini judulnya cara unbanned ML, langsung kalian klik yang pojok kanan. Di situ ada upload date-nya this week. Langsung apply. Kalau satu minggu yang lalu viewernya sudah 4000, 5000 ke atas lah, berarti bagus ya, itu sedang dicari orang ya videonya. Cara unbanned akun Mobile Legend di sini banyak sekali ya tutorial. Nah, ini 14K ya, lumayan.
kalian harus ngupload video original, oke? Silakan video-video tentang tutorial diupload dulu. Setelah itu kalian action ya. Insyaallah apa yang namanya tuh subscribe sama watch time-nya akan cepat bertambah bagi yang mau menambahkan 1000 subscribe ya dan 4000 jam tayang. Seperti itu teman-teman penjelasannya. Kalian bisa lihat impresinya ini tinggi sekali ya di sini. Viewernya itu juga kalian bisa lihat 9000. Ini dalam jangka waktu berapa? 28 hari ya. Kalian bisa lihat dalam 90 hari karena saya bulan Oktober. Nah yang ini viewernya 13.000, subscribe 400 ya. Jadi dalam 13.000 view saya bisa menyukai 400 subscribe yang datang. Oke, seperti itu ya kira-kira. Ini konsisten ya, sehari 8, 9, nambah terus ya. Kalau viewernya tinggi berarti subscribe juga tinggi, oke? Nah, di sini ada pendapatannya 100 167. Terus kumpulin aja teman-teman sampai dengan banyak ya. Tutorialnya bikin misalkan cara unbanden akun ML, silakan kalian bikin partnya di part 1, part 2, part 3. Jadi orang-orang tuh akan penasaran ya. Di situ penasaran dalam artian tutorialnya itu jujur dan bagus ya. Jadi setelah nonton part 1 nanti akan nonton part 2, otomatis mereka akan subscribe kamu ya karena akan menunggu video yang selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu. Lihat subscribe saya 1600 dalam waktu kurang dari 28 hari ya. Ini karena hitungannya sudah dalam 90 hari, oke. Spoop.com channel ya. Nah ini laporan yang tadi kalian bisa lihat ya, satu video itu berapa dapat menambah berapa subscribe, seperti itu ya. Kalian bisa ngecek satu-satu seperti itu ya. Misalnya saya akan ngecek video yang ini ya. Nah yang ini kalian di sini ada grafik. Nah ini watch time-nya 3 menit ya. Yang nonton 25. Jadi kalian satu video bisa menghasilkan 1000 jam. Oke, ini 1,3 artinya 1000 jam. Kan 4000 jam tayang ya. Kalau persyaratan ini satu video hanya dalam satu video. Kalian bisa lihat naik terus ya hijau. Di sini subscribe-nya naik terus teman-teman seperti itu. Pendapatan juga naik terus ya seperti itu hanya dalam satu video, oke? Mungkin kalian bisa mengerti seperti itu. CTR-nya naik terus. Ini pencariannya saya dari YouTube dan sugesti aslinya SEO-nya sudah bagus. Di sini ada yang namanya tuh impression atau ini watch time ya. Nah impression ini harus di atas 50% biar YouTube merekomendasikan kontenmu. Jadi kalau orang-orang tidak mencarinya akan direkomendasikan oleh channel lain atau di beranda channel YouTube. Oke. Nanti akan kena bola salju yang namanya gak usah cari super sub atau gak usah mencari view for view seperti itu. Di sini ada audiensnya 18 apreg per view. Jadi satu yang nonton ini subscribe-nya juga ada di sini. Nah, banyak yang not subscribe dikarenakan tutorialnya itu banyak yang nonton secara silent, oke. Sini revenue-nya lihat playback CPM-nya 17.000 padahal saya channel game ya. Biasanya channel game itu murah, teman-teman. CPM-nya itu rata-rata 10.000 sampai 12.000, oke. Okay? Karena sudah saya meraciknya, RPM pun naik jadi 5.000 ya. Ini merosot bisa naik turun ya sesuai dengan keperluan penontonnya seperti itu. Oke, okay, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Hanya dalam satu video kalian bisa mencari 1000 jam tayang atau kalau udah monet hanya 100.000 naik terus ya. Di sini iklannya silakan putar otomatis boleh ya.
kalian bebas-bebas saja. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Jangan lupa kalian monetisasinya di sini, aktifkan manage midroll yang ini ya. Videonya harus di atas 8 menit ya teman-teman, biar pendapatan kalian naik terus ya. Iklannya mau banyak mau sedikit silakan, karena YouTube juga akan menghitung ya berapa iklan yang berjalan dan lancar sesuai dengan apa konten yang ramah iklan. Kalian jangan bahas mood-moodan ya, misalkan mood Mobile Legend, mood GTA, itu nggak bakal ada iklannya dikarenakan nah yang namanya mood hack dan lain-lain itu dilarang. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga ilmunya bisa dibagikan ke youtuber-youtuber yang lain sesuai dengan pengalaman saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.